Ya, sore hari ini saya hadir kembali di Papua untuk melihat secara langsung pertandingan-pertandingan ini di akhir Peparnas, dan saya tadi alhamdulillah masih bisa melihat dua tanding di Yudo, dan kita harapkan dengan Peparnas yang kita lalui dengan baik, saya ingin menyampaikan selamat kepada Papua yang pertama telah sukses menyelenggarakan PON, dan yang kedua telah sukses juga menyelenggarakan Peparnas, dan di Peparnas Provinsi Papua menempati tempat yang paling atas. Selamat, dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.